Kembali di channel Adinda Alfira. Di video kali ini, aku mau unboxing sekaligus review makeup recommended dari Latul Lip. Oke, sebelumnya klik dulu tombol subscribe, lalu klik gambar lonceng yang ada di sebelah pojok kanan, supaya kalian bisa tahu saat aku update video terbaru. Oke, langsung aja kita unboxing mulai dari yang ini. Ini adalah penyegar refreshing lotion dari Latul Lip. Oke, kita buka. Jadi, ini tuh gunanya untuk penyegar setelah kita pemakaian make cleanser ini ya guys. Ini adalah pembersih. Nah, setelah itu kita pakai ini. Oke, kita buka. Itu harganya 25.000 guys. Make up murah tapi tidak murahan. Nah, kayak gini. Ini untuk yang jenis kulit berminyak, jadi warnanya pink. Ada yang kulit normal, itu warnanya hijau. Nah, ini ada manfaat, terus cara penggunaan. Manfaatnya yaitu membersihkan sisa mid cleanser yang barusan ini tadi. Kemudian membantu mengecilkan pori-pori. Cara penggunaannya, dipakai setelah pemakaian Latul Lip Mid Cleanser, basahi sepotong kapas dengan Latul Lip Astringen, kemudian usapkan pada kulit wajah. Jadi ini nanti dituangkan ke kapas, lalu kita usapkan di wajah. Oke. Kemudian kita buka yang ini. Latul Lip Facial Wash Cleansing Gel. Ini tuh sabun cuci muka ya guys, dari Latul Lip juga. Kita buka. Ini harganya Rp36.500. Ini facial wash untuk yang kulit normal. Ada yang untuk kulit berminyak, warnanya hijau. Ada juga yang untuk kulit berjerawat, itu nanti Latul Lip Facial Acne, warnanya merah. Kita buka. Nah, ini facial wash-nya. Nggak ada kertasnya ya guys. Dah. Jadi ini dipakai pas untuk cuci muka ya. Kemudian ini ada blush on. Nah, jadi aku itu udah punya ini eyeshadow. Ini udah buluk guys. Punya eyeshadow. Tapi aku nggak punya blush on. Jadi aku kemarin beli blush on-nya ini. Juga dari Latul Lip. Harganya Rp45.400. Kita buka blush on-nya. Ini ya. Latul Lip Blush On. Tuh. Bagus kan kemasannya. Awalnya ini juga sama kayak ini guys. Cuman ini udah lama. Jadinya buluk. Kita buka. Nah. Ini nomor satu ya guys. Aku lebih suka warnanya. Mana ya nomornya? Nah, ini nomor satu. Warnanya itu lebih cantik lah pokoknya. Jadi ada macam-macam warnanya guys. Kalau ini yang nomor satu. Ada kaca juga. Ini kemasannya. Kemudian, ini guys. Ini yaitu Latul Lip Essential Whitening Serum. Nah, ini gunanya untuk pencerah. Jadi ini serum harganya 8500.
Kita buka. Ini makainya setelah untuk pagi, pagi atau malam itu terserah. Ini tuh serum. Kalau aku nih, aku nggak pakai krim, nggak pakai krimnya, cuman pakai ini La Tulip Essential Whitening Serum, Whiteness ini ya. Ini untuk aku pagi pakai ini, kemudian yang malamnya baru aku pakai ini. Whitening cream, night cream ini untuk krim malam. Intensive whitening cream. Kalau pagi aku pakai whitening serum ini. Nah, jadi kayak gini guys bentuknya. Nah, kita pakainya pencet satu kali aja. Terus diusapkan merata pada wajah. Lucu ya? Cantik gitu tempatnya. Ini ada panduannya. Dari cara pemakaian pada pagi hari. Bersihkan wajah dengan La Tulip Intensive Milk Cleanser. Lalu angkat sisa La Tulip Intensive Milk Cleanser dengan La Tulip Refreshing. Setelah pakai ini, kemudian kita pakai penyegar ini. Barulah kita pakai La Tulip Essential Whitening Serum. Gunakan secara merata ke seluruh wajah. Setelah agak kering, gunakan La Tulip Powder. Bisa pakai yang ini. Ini tuh bedak tabur. Kayak gini. Atau juga bedak padat. Ini udah buluk guys. Ini udah mau habis, tapi ini ada sponnya di belakang. Jadi setelah pakai ini kalian bisa pakai bedak kan. Nah, ini manfaatnya tuh mana ya? Ini manfaatnya tuh pencerah guys. Kemudian biar kenyal gitulah. Pokoknya kalau pakai ini enak gitu rasanya, adem. Ini untuk mencerahkan. Ya kan? Cocok untuk semua jenis kulit. Ini. Kemudian ada ini. La Tulip Stay Smooth Liquid Foundation. Nah, untuk kalian yang bekerja harus pakai make up, itu kalian bisa setelah kalian gunakan whitening serum, kalian jangan gunakan ini dulu, bedaknya dulu, kalian bisa gunakan foundation dulu ini. Lip Stay Smooth Liquid Foundation. Ini tuh harganya Rp62.000. Oke. Sama kayak ini ya kemasannya. Di ini foundation kita pakai. Kayak gini. Banyakan. Terus kita usapkan. Ini yang nomor 2 ya guys. Terlalu banyak yang tadi. Kalau kalian suka yang tebal ya kalian bisa kasih yang tebal. Kalau yang mau make up tipis-tipis natural ya kalian usapnya tipis-tipis. Nah, kayak gini. Kemudian tunggu kering. Terus kalian aplikasikan bedak. Bisa bedak padat dulu, terus bedak tabur atau salah satu juga bisa. Warnanya kayak gini, guys. Cantik kan? Oke, kemudian aku punya ini La Tulip Wonder Mascara. Ini waterproof guys. Kita buka ya untuk mascara. Sweet banget guys.
ini maskaranya waterproof ya guys, cantik banget kalau dipakai kayak begini ya, bikin bulu mata menjadi lentik. Nah, aku yang nggak punya ini eyeliner, karena aku nggak begitu suka kalau pakai eyeliner. Jadi cuman pakai maskara udah. Untuk lipstick aku pakai lip creamnya Latu Lip yang nomor 8. Ini warnanya kayak gini. Nude. Cantik kan? Udah. Oh iya, ini tadi aku kemarin juga beli ini blend spons. Harganya 10.000. Untuk waktu kita pakai foundation tadi ya, biar rata. Tadi lupa aku. Ya, ini blendnya. Harganya 10.000. Lucu. Oke, guys. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Oke, bye-bye.